Amaran bulanan dan nasihat untuk siu tikus. Imlek bulan 1. Ada rejeki tak terduga datang, tapi tak boleh serakah. Ingatlah, jaga kesehatan. Imlek bulan 2. Waspada alkohol dan godaan agar tak kehilangan harta. Imlek bulan 3. Keuangan lancar, ada penolong. Banyak beramal akan berbuah banyak rezeki. Imlek bulan keempat. Pertimbangkanlah secara bijak, jangan sok pintar. Bersikaplah ramah tamah. Imlek bulan lima. Hindarilah pertengkaran, berhati-hati dalam mengemudi kendaraan. Imlek bulan 6. Waspada orang yang iri hati, ingat jagalah kesehatan. Imlek bulan 7. Ada penolong, urusan lancar. Ada kabar gembira, keadaan sejahtera. Imlek bulan 8. Bersabarlah dan hindari pertengkaran keluarga. Bersikaplah toleransi dan pengertian. Imlek bulan 9. Ada uang pemasukan, waspadalah terhadap hasutan orang yang iri hati. Imlek bulan 10. Jangan mengharapkan harta tak halal, rezeki ada di arah utara. Imlek bulan 11. Relasi bagus, urusan lancar, keadaan boleh sejahtera. Imlek bulan 12. Dengan tulus ikhlas beramal dana, dapat mencegah kerugian besar, menambah rezeki. Siau sapi. Imlek bulan 1 untuk siau sapi. Bintang terang, kabar gembira, urusan juga lancar. Banyak beramal, banyak rezeki. Imlek bulan 2. Harta dimulai dari keinginan hati. Rezeki datang dari langit. Berbuatlah kebaikan. Imlek bulan 3. Urusan kantor yang rumit, jangan bawa pulang, mengganggu kenyamanan keluarga. Imlek bulan 4. Ada penolong, hindarilah pertengkaran yang tak perlu. Imlek bulan 5. Janganlah iseng atau usil campur urusan orang lain. Janganlah sok jadi penjamin utang. Imlek bulan 6. Banyak relasi adalah bagus, namun waspadalah terhadap orang yang iri hati. Imlek bulan 7. Jangan terbius judi. Jangan jadi ular berkepala dua. Kesabaran itu sangat penting. Imlek bulan 8. Rajinlah maju bekerja dan berjuang. Empat arah, rezeki akan mampir senantiasa. Imlek bulan 9. Ada kabar gembira, ada keresahan, ada kemajuan, ada pula yang iri hati. Imlek bulan 10. Beranilah jadi pelopor. Jalan akan terbuka dan bermanfaat. Imlek bulan 11. Teguhan hati dapat memotong benda yang keras. Rezeki ada di arah utara. Imlek bulan 12. Bekerja haruslah ada kepala dan ekornya. Janganlah terpancing emosi dalam judi. Ramalan bulanan dan nasihat untuk siau harimau. Imlek bulan 1. Empat arah akan ada teman baik siap membantu. Majulah dan rajin bekerja. Imlek bulan 2. Ingatlah, jangan sombong, angku, meremehkan atau menghina orang lain. Imlek bulan 3. Ada relasi yang membantu, lakukanlah
bisnis yang benar. Arah rezeki di timur. Imlek bulan 4. Janganlah melakukan pelanggaran terhadap teman, perlu tunjukkan kejujuran. Imlek bulan 5. Ada rezeki tak terduga, tetapi janganlah serakah agar tak kehilangan. Imlek bulan 6. Uang dari bekerja lebih mudah diperoleh. Uang khayalan judi tak perlu ditanya. Imlek bulan 7. Kurangi keluar malam yang tak perlu. Jangan terbawa emosi marah. Imlek bulan 8. Segala sesuatu hendaknya jangan terlalu berlebihan. Imlek bulan 9. Rezeki datang, pekerjaan lancar. Janganlah rakus makan, jagalah kesehatan. Imlek bulan 10. Pekerjaan lancar, jagalah kedamaian rumah tangga. Imlek bulan 11. Ada penolong, konsentrasilah dan tekunlah bekerja. Imlek bulan 12. Bersabar dan toleransi, pengertian dapat merubah masalah besar menjadi kecil. Berikut lamaran bulanan dan nasihat untuk Xiao Kelinci. Imlek bulan 1. Jangan terlalu usil agar tak terjadi masalah di kemudian hari. Arah timur ada rezeki. Imlek bulan 2. Waspadalah kesehatan diri dan keluarga. Imlek bulan 3. Janganlah sembarang pinjam uang dan janganlah jadi penjamin kredit. Imlek bulan 4. Relasi bagus, hati baik, rezeki juga akan bagus. Imlek bulan 5. Keteguhan hati akan berbuah hasil. Waspada dengan gosip di luar agar tak terhasut. Imlek bulan 6. Tekun dan beramal, sinar rezeki dapat datang secara alamiah. Imlek bulan 7. Pertimbangkanlah keputusan baik-baik, jangan sok pintar. Jagalah kesehatan. Imlek bulan 8. Janganlah ribut dengan orang lain agar tak menimbulkan masalah besar. Imlek bulan 9. Budi baik, rezeki juga akan bagus. Urusan pekerjaan lancar, hati juga gembira. Imlek bulan 10. Bila bintang terang, rezeki datang dengan senang. Sandang pangan tak masalah. Imlek bulan 11. Konsentrasi pada bisnis dan pekerjaan yang maju lancar. Jangan boros uang. Imlek bulan 12. Bersikaplah wajar, tak perlu terlalu penasaran agar tak kehilangan. Berikut lamaran bulanan dan nasihat untuk Xiao Naga. Imlek bulan 1. Ada rezeki tak terduga datang, tetapi tak boleh serakah. Ingatlah, jaga kesehatan. Imlek bulan 2. Waspada penipuan agar tak kehilangan harta. Imlek bulan 3. Ada penolong, banyak beramal akan berbuah banyak rezeki. Imlek bulan 4. Pertimbangkan secara bijak, jangan sok pintar, bersikaplah ramah tamah. Imlek bulan 5. Hindarilah pertengkaran, berhati-hati dalam mengemudi kendaraan. Imlek bulan 6. Jangan terpancing emosi, ingat, jagalah kesehatan. Imlek bulan 7. Ada penolong, urusan lancar. Ada kabar gembira, keadaan sejahtera. Imlek bulan 8. Bersabarlah dan hindari pertengkaran keluarga. Bersikaplah toleransi dan pengertian. Imlek bulan 9. Beramal dana akan memperoleh jasa, pahala dan keberuntungan jangka panjang. Imlek bulan 10. Rajinlah bekerja,
waspada terhadap pergaulan. Imlek bulan 11. Relasi bagus, urusan lancar, keadaan boleh sejahtera dan tenteram. Imlek bulan 12. Ada penolong membantu, tekunlah bekerja, rezeki akan hampir senantiasa. Berikut lamaran bulanan dan nasihat untuk siau ular. Imlek bulan 1. Banyak beramal, banyak rezeki. Waspada terhadap maling. Imlek bulan 2. Harta dimulai dari keinginan hati. Rezeki datang dari langit. Berbuatlah kebaikan. Imlek bulan 3. Urusan kantor yang rumit. Jangan bawa pulang mengganggu kenyamanan keluarga. Imlek bulan 4. Ada penolong. Hindarilah pertengkaran yang tak perlu. Waspada gosip. Imlek bulan 5. Janganlah iseng atau usil campur urusan orang lain. Janganlah sok jadi penjamin utang. Imlek bulan 6. Banyak relasi adalah bagus. Namun waspadalah terhadap orang yang iri hati. Imlek bulan 7. Ada rezeki, namun janganlah sombong. Hindari permusuhan. Imlek bulan 8. Rajin dan bersikap jujur, rezeki akan mampir senantiasa. Imlek bulan 9. Jangan melawan dengan kekerasan, bersikaplah bijak. Imlek bulan 10. Boleh banyak sibuk, namun waspadalah agar tak kehilangan. Imlek bulan 11. Telitilah dalam transaksi bisnis. Jangan sembarangan jadi penjamin. Imlek bulan 12. Hati-hati terhadap keamanan. Bekerja haruslah ada kepala dan ekor. Berikut lamaran bulanan dan nasihat untuk siau kuda. Imlek bulan 1. Hubungan relasi bagus. Berbuat baik senantiasa. Manfaatkanlah kesempatan baik. Imlek bulan 2. Bersikap ramah, hindarilah yang terasa merugikan kesehatan. Imlek bulan 3. Ada kemajuan. Budi pekerti haruslah baik. Imlek bulan 4. Tekunlah bekerja, akan ada penolong yang membantu. Imlek bulan 5. Waspada pergaulan, hati-hati terhadap orang yang iri. Imlek bulan 6. Janganlah sombong angku, karena bisa mendatangkan kerintangan. Imlek bulan 7. Tak perlu serakah, waspadalah terhadap berbagai godaan. Imlek bulan 8. Sepenuh hati melaksanakan sesuatu pekerjaan, lama-lama juga akan berhasil. Imlek bulan 9. Hubungan relasi bagus, kesabaran akan berbuah hasil bagus. Imlek bulan 10. Pertimbangkanlah matang-matang sebelum mengambil keputusan, jangan terbawa emosi. Imlek bulan 11. Jaga kesehatan, janganlah ribut uang kecil yang bisa kehilangan uang besar. Imlek bulan 12. Janganlah sok campur urusan orang lain sehingga berakibat keresahan panjang. Berikut lamaran bulanan dan nasihat untuk siau kambing. Imlek bulan 1. Beramal akan mendatangkan hasil yang banyak, ada penolong senantiasa. Imlek bulan 2. Janganlah bertengkar gara-gara hal sepele, beranilah usaha untuk maju. Imlek bulan 3. Usahakan hubungan relasi baik, hindari stres yang tak perlu. Imlek bulan 4. Janganlah sombong angku, banyaklah mendengar kata-kata bijak. Imlek bulan 5. Banyaklah berdoa, dapat merubah masalah menjadi berkat. Waspada,
berkendaraan. Imlek bulan 6. Ada kabar gembira, tak perlu resah terhadap orang yang sembarangan ngomong. Imlek bulan 7. Sandang pangan tak masalah, jangan sok campur urusan orang lain agar tak resah. Imlek bulan 8. Segala sesuatu janganlah terlalu berlebihan, agar tak menimbulkan masalah. Imlek bulan 9. Ada kabar gembira, juga ada hal keresahan, jagalah keseimbangan perasaan. Imlek bulan 10. Banyaklah berbuat baik, dapat mengubah masalah menjadi berkat. Imlek bulan 11. Waspada makanan dan minuman, jagalah kesehatan. Lakukan pekerjaan hendaknya ada kepala dan ekor. Imlek bulan 12. Janganlah terbawa emosi marah, selesaikan kata-kata yang keluar dari mulut. Berikut lamaran bulanan dan nasihat untuk siu monyet. Imlek bulan 1. Tak perlu omong hari perdamaian, banyaklah berdoa agar tak masalah, waspada berkendaraan. Imlek bulan 2. Jangan terbawa emosi, janganlah usil sok campur urusan orang lain. Imlek bulan 3. Bersikaplah kompak, usaha dan pekerjaan akan maju dan sukses. Imlek bulan 4. Janganlah berjudi terhadap sesama teman agar tak merusak persahabatan. Transaksi bisnis harus menunjukkan keseriusan dan jelas. Imlek bulan 5. Lakukanlah usaha dan pekerjaan yang benar, ada penolong datang membantu. Imlek bulan 6. Bersikaplah ramah tamah, dapat mendatangkan rezeki. Ikhlaslah beramal dan berbuat baik senantiasa. Imlek bulan 7. Janganlah sombong angkuh dalam berbicara, lebih baik bicara hal yang serius dan menyenangkan. Imlek bulan 8. Hubungan relasi bagus, tetapi janganlah sembarangan jadi penjamin kredit. Imlek bulan 9. Utamakanlah keamanan, waspada terhadap kecerobohan dan penyakit, jagalah kesehatan. Imlek bulan 10. Walaupun sibuk, tetapi ingatlah juga hal perlu istirahat. Imlek bulan 11. Banyaklah berbuat baik, rezeki akan datang dari langit, merubah resa jadi gembira. Imlek bulan 12. Tak perlu resah gosip di luar, tetap tekunlah kegiatan dengan baik. Berikut lamaran bulanan dan nasihat untuk siau ayam. Imlek bulan 1. Banyaklah berbuat baik, hindari adu mulut dan stres, jagalah kesehatan. Imlek bulan 2. Jangan menunggang kuda berkaki 3. Jangan jadi ular berkepala 2, berhati-hati agar tak keliru dan resa. Imlek bulan 3. Lakukan pekerjaan dengan hati baik, kumpul buah, jasa dan pahala, jangan terbius judi. Imlek bulan 4. Ada rejeki tak terduga datang, budi pekerti baik, pemandangan akan terasa indah. Imlek bulan 5. Sepenuh hati melakukan usaha pekerjaan yang benar, itu akan mendatangkan hasil. Imlek bulan 6. Berbuatlah hal yang bermanfaat bagi masyarakat, itu akan mendatangkan rezeki. Imlek bulan 7. Waspada berkendaraan, banyak berbuat baik, dapat merubah bencana jadi berkat. Imlek bulan 8. Banyak teman siap membantu, jangan gara-gara uang lupa persahabatan. Imlek bulan 9. Tak perlu stres berlebihan, jagalah kesehatan, arah barat menguntungkan.
Imlek bulan 10. Bersabar sedikit sehingga tak perlu tengkar dan dendam yang membuat resah lama. Imlek bulan 11. Bersikaplah kompak sehingga keluarga akan damai, sejahtera, dan harmonis. Imlek bulan 12. Sandang pangan tiada masalah. Berbuat baik senantiasa sehingga sering dapat kabar gembira dan sering datang rezeki tak terduga. Berikut lamaran bulanan dan nasihat untuk Xiao Anjing. Imlek bulan 1. Bintang sedang terang, lakukanlah perbuatan baik, hasil akan baik dan indah. Imlek bulan 2. Adakan kerjasama, kompak dan berani untuk maju. Rezeki akan semakin bagus. Imlek bulan 3. Janganlah sombong angku agar menghindari bencana tak perlu. Sabarlah. Imlek bulan 4. Saat dapat tak perlu terlalu gembira. Saat hilang tak perlu terlalu sedih. Jagalah keseimbangan perasaan. Imlek bulan 5. Harta dimulai dari keinginan hati. Rezeki datang dari langit. Banyak berbuat baik, maka usaha dan pekerjaan akan semakin lancar dan makmur. Imlek bulan 6. Hubungan relasi bagus. Ketegangan pekerjaan janganlah dibawa pulang hingga mengganggu ketentraman keluarga. Imlek bulan 7. Sandang pangan tiada masalah. Arah menguntungan ada di barat. Imlek bulan 8. Waspada terhadap penyakit, jagalah kesehatan. Imlek bulan 9. Sesuaikan dengan arus, berbuat baik demi masyarakat menambah buah jasa. Imlek bulan 10. Hati baik melakukan pekerjaan akan mendatangkan kabar gembira dan bahagia. Imlek bulan 11. Waspada pergaulan, jangan terlalu percaya penipu agar tak kehilangan harta. Imlek bulan 12. Sabarlah agar masalah besar menjadi kecil, masalah kecil menjadi tak bermasalah. Ramalan bulanan dan nasihat untuk Xiao Babi. Imlek bulan 1. Bintang sedang terang, jangan mudah tersinggung. Orang yang sabar tiada musuh. Imlek bulan 2. Rezeki usaha, rezeki tak terduga. Sekaligus datang, manfaatkan kesempatan beramal. Imlek bulan 3. Jangan sok pintar, dengarlah nasihat bijak sebelum mengambil keputusan penting. Imlek bulan 4. Jangan melihat kemakmuran, berbuat baik dapat merubah bencana jadi berkat. Imlek bulan 5. Perhatikan makanan, minuman dan istirahat, jagalah kesehatan. Imlek bulan 6. Bila dapat melakukan lebih banyak perbuatan baik, tentu akan berbuah banyak karma baik. Imlek bulan 7. Usaha pekerjaan ada kemajuan. Budi baik dapat mengundang rezeki. Imlek bulan 8. Bersikap ramah tamah, maka empat arah akan datang bantuan. Urusan akan lancar. Imlek bulan 9. Seriuslah melakukan pekerjaan. Jangan setengah-setengah dan terbengkalai. Imlek bulan 10. Waspadalah terhadap pergaulan. Giatlah bekerja menuju tujuan. Imlek bulan 11. Hubungan relasi bagus, arah bagus ada di utara. Imlek bulan 12. Usaha maju dan pekerjaan semakin lancar. Janganlah lupa beramal,